saya lagi main di Pantai Kukup di yang ada di Yogyakarta ya, Pak. Dan ternyata di sini bisa dikatakan ramai ya. Dan ini banyak bus parwis yang ada di sini ya. Ayo kita hitung dan bus parwis apa aja yang masuk di area parkir sini ya, Sobat ya. Dan itu dari mana nih? Itu ada Karya Jasa berbodi SR 2 Prime Pangeran Johar. Dan ada Lutansha. Itu ya. Ini Sumber Waras Putra. Sumber Waras Putra. Dan ini dari mana nih, Sobat ya? Oh, nggak kelihatan ini. Ini Karya Jasa. Wih, ini keren ini, berbodi SR 2 Prime. Sangat gagah sekali. Tadi saya ketemu ada 3 armada ini buat Karya Jasa sendiri, Bregodo. Dan ini yang saya naikin sendiri yaitu dari Fani Jaya Tran yang bertepatan di daerah Karanggede juga. Dan ini ada Eratran. Dan ini kita agenda open trip kelima bersama Rindu Tour Biro Perjalanan Pariwisata Guys Tau Gunung Kidul. Nah, ini tadi yang saya naikin ya untuk acaranya. Dan ini masih banyak lagi nih yang kita ada Karya Agung Beris Putra. Ini. Dan di sini sangat ramai sekali nih. Ya, tetap prokes ya, Sobat ya. Wah Yutran. Nah. Ya inilah seperti inilah tempat di parkiran buat bus-bus ya, bus-bus parwis yang berkunjung di Gunung Kidul ini di Pantai Kukup. Tanggulnya bahan sih. Ini teman-teman saya dari Karanggede ini. Mas, dari rumah jam berapa tadi? Jam 2 pagi. Mas udah bangun? Apa dibangunin? Bangun sendiri ya. Ini gak tidur. Dan ini kita naik Eratran dan juga Fani Jaya ini ya. Nah ini ya, Fani Jaya Group. Kita lihat. Ternyata ini sudah yang kelima ini, Sobat ya. Dan saya baru ikut pertama kali hari ini. Ini kameramen handal, sinematik handal ini pokoknya news. Ini fasilitas yang diberikan saat dari Fani Jaya Group. Seatnya sendiri ada 52 seat. Dan ini dari Rimba Kecana ya, Sobat. Tapi ini Karparwis kebanyakan Hino ya, sasisnya Hino. Dan ini sangat nyaman juga nih ya. Kita lihat ke belakang dulu. Dikarenakan ini Parwis, jadi untuk armadanya nggak ada toiletnya ya. Nah ini tersedia 52 seat. Ini ya. Dan sangat nyaman sekali bagi saya nih ya. Soalnya seatnya sendiri dari Rimba Kencana ini.
Inilah keadaan interior yang ada di bus Fani Jayatran ini ya. Dan tersedia TV 2, 1 dan di depan juga ada 1, jadi 2. Mungkin ini sedikit review dari saya nih ya sobat ya, dari armada Fani Jaya ini yang saya naikin hari ini buat wisata ke Jogja ya. Dan ini teman saya itu kreator bus mania nih. Mas, IG ini apa mas? Aku seneng. Ya, nah, ini dikasih nanti. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe ya. Nanti di follow IG-nya. Pokoknya bagus-bagus, keren-keren. Dan itu juga teman saya juga kreator bus, sangat bagus sekali untuk kreatornya. Saya sendiri sangat kalau punya kamu mas, apa mas? IG-nya apa mas? Ananta Andustan Udara 17. Oh ini Ananta Eskono Kemaung, kok tak ganti lho? Ananta Andustan Udara 17. Oke siap, terima kasih. Ini teman-teman saya sebagai kreator bus ya, tapi dia buat IG. IG-nya keren-keren ini, silakan kunjungi aja nih sobat. Nah kita ya, Pantai Kukup Jakarta. Sekali ombaknya naik ini mau kenaikan rombongan itu mau gue oke kita lihat pemandang dari atas. Kita keliling-keliling dulu, kita cari spot foto. Kalau di pantai bagusnya ya spot foto ya sobat, makanya kita cari-cari dulu. Nah ini kita lagi pantai ya, bareng teman-teman yang suka bismannya juga dari hal yang temannya. Pokoknya teman-teman banyak yang gabung di sini. Kita kumpul bareng. Nah, kita
kita akan melanjutkan untuk lokasi yang kedua ya. Kita naik Raisa 03. Ini kakaknya admin dari Raisa 03 yang berkaus biru ya, Mbak Inayah.